اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبه نستعين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama, dan alhamdulillah kerana masih lagi sudi menjemput saya untuk berkongsi tazkirah dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Untuk pagi ini marilah sama-sama kita merenungi, menghayati surah Al-Qasas ayat 26. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Surah Allahul Azim, maksudnya sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa engkau kasihi supaya dia menerima Islam. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah dua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk hidayah kepada Islam. Tuan-tuan dan puan muslimin, imat menghormati lagi dimulakan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini? Ayat ini turun ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat bersedih, sangat-sangat bercerita di atas kematian bapa saudaranya yang bernama Abu Talib, meninggal dunia ketika usia 81 tahun. Kita dia maklum bahawa Abu Talib besar jasanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kematian, kewafatan Aminah, bunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Tetapi Abdul Muttalib hanya sempat menjaga Nabi selama 2 tahun. Seterusnya Nabi dijaga oleh bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Betapa sayang, betapa kasih, betapa cintanya Abu Talib dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dia membahasakan dirinya sebagai ayah kepada baginda. Memandangkan Nabi masa hidup, sepanjang hidup baginda tidak pernah melihat wajah ayahanda baginda. Ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abu Muttalib, kita sedia maklum wafat ketika Nabi dalam kandungan ibunya lagi. Maka dengan sebab itulah ketika Abu Talib menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membahasakan dirinya sebagai ayah kepada Nabi. Apa yang diberi kepada anak-anak kandungnya, itulah juga yang diberi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, mula menyampaikan dakwah, orang-orang Quraisy menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak berani main kasar dengan Nabi. Dalam arti kata lain,